Sekarang siapa yang mengambilkan gelang itu untukku? Jika dia adalah perempuan, maka akan kujadikan saudara. Dan jika ia laki-laki, maka akan kujadikan suami. Baiklah, Tumang. Aku tidak akan mengatakannya kepada sang kuriang anak kita bahwa kau adalah ayahnya. Pergilah berburu ke hutan, nak. Bawalah Tumang bersamamu. Bawakan ibu daging hasil buruanmu. Hati-hati di jalan, ya. Baik, ibunda. Sang kuriang berjanji akan mendapatkan daging buruan itu untuk ibunda. Hari sudah petang dan tak ada satupun hewan buruan yang terlihat, dan aku pun harus segera pulang. Tumang, maafkan aku. Ibunda, ini hasil buruan yang sudah aku janjikan. Terima kasih, anakku sang kuriang. Lalu kemana perginya si Tumang? Bukankah dia pergi berburu bersamamu? Itu ibunda. Sebenarnya daging ini adalah daging si Tumang. Apa? Kenapa kau melakukan itu, sang kuriang? Apakah begini caramu membalas kebaikan si Tumang yang sudah merawatmu sejak kecil? Tega-teganya aku malah membunuhnya. Aku harus memperdalam kesaktianku untuk bertahan hidup. Ya Tuhan, aku mohon, anugerahilah aku kecantikan yang abadi. Thank you.
hati. Maukah dirimu menjadi istriku? Apa yang bisa aku katakan selain kata iya, wahai pemuda tampan? Dari mana kau tahu nama? Dan mengapa kita tidak bisa menikah? Aku adalah ibumu, Dayang Sumbi. Bekas luka di kepalamu itu adalah luka yang kubuat saat dulu. Aku tidak percaya. Apapun yang kau katakan, aku akan tetap menikahimu. Baiklah, jika itu menurutmu, Sampurya. Kau bisa menikahiku dengan dua syarat. Untuk menyusuri bendungan itu, aku akan memberimu waktu hingga fajar menemukan. Baiklah, akan kujukkan segala permintaan. Wahai alis-alis dan diri, bantulah aku untuk membuat bendungan dan kapal yang besar sebelum fajar menemukan. Untuk menahan emosi Sang Kuriang yang terpendam dan mampu meletuskan gunung.